Teka-teki kasus Subang terungkap, polisi menemukan bukti baru. Polisi memanggil kembali saksi kunci kasus Amalia Subang. Yosef sebut Yoris temperamental dan kini kondisi semakin renggang. Kejadian dalam kasus perampasan nyawa Amalia Mustika Ratu 24 tahun dan ibunya Tuti di Desa Jalan Cagak Kabupaten Subang dikutip gosip seleb dilansir dari pantauan Tribun. Pak Yosef beserta istri muda terlihat juga didampingi oleh tim kuasa hukum mereka. Alhamdulillah baik, ucap Yosef sebelum memasuki ruangan dan Satreskrim Polres Subang. Sementara itu, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan pemanggilan kembali dari kedua pihak saksi kunci tersebut. Terlihat pada pemanggilan undangan pemeriksaan tambahan ini, Yosef total pemanggilan Yosef sudah 12 kali, sementara istri mudanya menjadi 10 kali. Amalia Mustika Ratu dan Tuti mati tragis. Mayatnya ditemukan di bagasi mobil pada 8 Agustus 2021. Dalam peristiwa itu, yang sangat tidak masuk akalnya tidak ada barang berharga yang hilang. Hampir 2 bulan lebih kasus itu terjadi setelah kejadian. Polisi belum berhasil membongkar kedok pelaku kasus ini. Hanya saja, penyelidikan yang dibantu Bareskrim Polri ini sudah menemukan sejumlah petunjuk setiap penyelidikan. Seperti wanita misterius yang terekam CCTV saat hari kejadian dan motor NMAX. Polisi juga sudah melakukan tes DNA pada banyaknya saksi dan orang terdekat Amalia dan Tuti. Dan hasilnya sudah dikantongi polisi, namun masih menjadi rahasia. Yosef sendiri merupakan ayah dari Amalia atau suami dari Tuti. Kuasa hukum Yosef, Roman Hidayat, menerangkan dan pengakuan Yosef hubungan mereka selama ini menjadi sangat renggang. Pak Yosef menilai anaknya temperamental dan sering marah-marah. Bahkan Pak Yosef mengaku sempat diancam dengan senjata tajam, kata Roman Hidayat. Pada beberapa kesempatan hubungan Yoris dengan Pak Yosef sudah tidak menunjukkan layaknya hubungan anak dan ayah, kata dia. Kecurigaan lakon Yosef dalam perampasan nyawa tersebut diduga jadi penyebab. Apalagi Yoris mendapat bocoran hasil sidik jari bahwa di TKP perampasan nyawa itu ditemukan sidik jari ayahnya. Wajar jika polisi menemukan sidik jari Yosef di lokasi rumah yang jadi lokasi itu. Ya wajarlah kalau sidik jari Pak Yosef ditemukan. Toh Yosef tinggal di rumah tersebut. Pasti ada sidik jari di gagang pintu, gelas, kursi, ikat pinggang dan sebagainya. Wajar saja, kata Roman Hidayat. Faktanya, kata dia, sekalipun ditemukan sidik jari Yosef ditemukan polisi, Yosef belum ditetapkan tersangka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa tinggalkan like serta komennya.